Halo, selamat siang pagi sore atau kalian selamat siang pagi sore atau malam kita akan nonton video ini. Oke, hari ini apa udah ini video setelah after crash, jadi ini lagi di tempat press body. Udah selesai sih sebenarnya. Kita cek apa yang crash kemarin tuh apa aja sih. Jadi yang cukup parah sebenarnya, sebenarnya shocknya bengkok, tapi segitiganya katanya aman, tapi udah dibenerin nih shocknya, udah lempeng. Jadi terus Mika Sen baret juga, baret pecah lah ibaratnya, ini juga baret parah. Terus lebar juga kena. Dan ini sih headlampnya hancur bos, headlampnya hancur semua sini kayaknya, sedalam-dalamnya. Wah, ini pecah yang parah ini sih. Terus ini juga kalau belakang agak aman, nggak ada yang rusak, cuman bagian ini apa baret tuh itu. Terus apa lagi ya, oh ini yang pecah acur nih, ganti baru harusan. Terus sama yang ini, hancur pecah lah, harus dibeliin. Tapi barangnya udah saya order sih, beberapa part udah saya order, tinggal nunggu datang aja. Jujur bos motornya, kok spin malah aman kemarin, aman. Benny after crash cek ya, yang rusak apa aja. Ya mungkin itu segitu aja yang rusak dan harus perbaiki. Shock udah aman, udah lempeng, tinggal oh ya ini masih bingung sih bodinya mau saya apain, tapi sepertinya mau saya repaint yang beberapa baret-baret mau saya repaint. Pokoknya mau saya repaint dan atau yang beli dibeliin part baru gitu. Oke, cukup segini dulu aja ya.